Lahan penuh semak belukar di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang terbakar. Warga panik karena kobaran api semakin membesar dan meluas hingga mendekati pemukiman warga. Inilah video amatir yang diambil warga saat api membakar lahan dan semak belukar kering yang berada di Kampung Surowedanan, Kecamatan Boyolali, Kota Jawa Tengah. Kobaran api semakin membesar dan meluas membuat warga panik karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman warga. Warga di lokasi kebakaran berupaya memadamkan api, namun api terus membesar dan belum bisa dipadamkan. Menurut warga, asap mulai terlihat pukul 11.10 menjelang siang di bagian selatan pemukiman warga. Kobaran api terus membesar karena tiupan angin kencang dan menyambar semak belukar kering. Warga sangat panik, ya sangat panik sekali, karena kalau ini tadi tidak cepat-cepat diatasi air, ini empat rumah ini otomatis kebakar karena lahannya mepet dengan rumah ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat kobaran api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga yang membakar sampah. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah tim damkar Kabupaten Boyolali mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Warga diimbau untuk berhati-hati, tidak membakar sampah secara sembarangan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan.